video tutorial. Aduh. Video tutorial lagi. Di sini kita setelah bahas arit, kita bahas musuhnya atau gandengannya. Apa ini namanya? Asahan atau batu asah. Yang pertama tuh ya harus kasar. Kalau enggak kasar namanya bukan asahan. Kurang menggerus lah kalau enggak kasar tuh. Ya, kalau ngasah tuh nanti jangan sampai ada kayak gini. Ini terlalu cuma di area sini aja yang buat ngasah. Di sini enggak biasa. Kalau bisa ngasah tuh di pucuk-pucuknya aja, dari tengah pucuk. Kayak antara sini sampai sini doang. Jadi ke sini balik-balik lah. Atau ke sini. Kalau cuma di sini doang, di sini atau sampai sini. Hasilnya lama-lama kayak gini. Melengkung doang tuh. Dan jangan lupa kalau pakai ini, pakai air ya. Kalau nggak pakai air kurang gimana ya, kurang enak lah kalau terpaksa. Asah juga harus pakai trik. Kalau nggak pakai trik takutnya kena jari. Yang pertama triknya yang biasa seperti ini. Kalau takut ya kayak gini juga bisa, agak aman, lebih aman lah kalau kayak gini. Kadang kita kalau apa namanya cari asan ini, kalau bisa ya ininya tuh agak apa namanya, kalau batu tuh yang lunak lah, yang gampang. Kalau enggak gitu, nah, dites gini bisa. Di sini enggak ada kayak kapur-kapur yang keluar tuh, berarti kan asli batu. Hati-hati kadang ada yang kayak di udah ada garisnya ini, kayak keluar kayak kabur. Seperti itulah. Sudah. Oke. See you next time.